Bagi Dian Sastro, acara tahunan Festival Film Cannes yang belum lama ini digelar adalah peristiwa yang tak akan pernah ia lupakan sepanjang hidup. Dalam ajang bergengsi yang dihadiri para selebriti dunia itu, Dian merupakan salah satu bintang yang ikut berjalan di atas karpet merah. Tentu saja Dian bangga bisa beramah-tama dengan bintang internasional yang selama ini hanya bisa ia lihat lewat layar kaca. Di sana benar-benar aku pokoknya happy banget, tapi aku bersyukur banget soalnya aku merasa beruntung banget gitu bisa dikirim ke sana dalam kapasitas sebagai ambasadornya L'Oréal Paris gitu. Jadi aku benar-benar merasa bersyukur banget. Sih alhamdulillah aku juga rasanya pede karena aku berjalan di red carpet itu didandanin sama Billy B. Itu kan makeup artist yang udah terkenal banget seluruh dunia deh. Terus aku juga jadi tuh yang dandanin Lady Gaga gitu-gitu loh. Jadi yang Gwen Stefani gitu-gitu. Terus benar-benar aku didandanin pakai bajunya Eddie Betty, yang dandaninnya itu yang matching-matchingin aksesorisnya, pakai sepatu yang mana, baju yang mana, itu Michael Angel, itu stylist kelas dunia juga. Terus abis itu yang dandanin rambut aku juga itu namanya John Nollet, dia juga penata rambut kelas dunia. Jadi benar-benar aku udah percaya aku tuh udah di tangan yang ahli. Sampai pas aku jalan di situ, alhamdulillah aku juga udah pede gitu. Selain bisa berinteraksi dengan bintang film dunia, dia juga berkesempatan mendapatkan perlakuan layaknya bintang kelas 1 dunia. Ditangani penata rambut dan makeup artis bintang Hollywood menjadi salah satunya. Rasanya bangga banget bisa jadi orang Indonesia yang bisa nyampe ke sana di red carpet ya gitu loh. Maksud aku dulu kan Bu Christine pernah menjadi juri gitu dari Indonesia, itu juga sangat membuat kita bangga. Sekarang aku dapat kesempatan seperti itu untuk jalan di red carpetnya, wow, itu juga sesuatu yang benar-benar.